Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifania. Kiranya ibadah ini menguatkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta John F.C. Patiasina. Kristus Sang Bintang Fajar, kehadiran Yesus Kristus telah memancarkan terang di tengah kegelapan, pengharapan di tengah penolakan, dan damai sejahtera di balik setiap kekacauan. Dengan tetap bersuka cita karena pengharapan yang Tuhan berikan, marilah kita memuliakan Allah lewat pujian dan penyembahan. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah hari Minggu sesudah Epifania ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah hari Minggu sesudah Epifania ini terdapat dari Lukas pasal 2 ayat 14 yang menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Thank you.
Jemaat silakan duduk. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami kembali menghadap tahtamu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini. Terima kasih Bapa atas perlindunganmu dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih atas napas baru yang kau berikan di pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena kasihmu yang begitu besar kepada kami, anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersamamu Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu Bapa pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan jikalau pada minggu kedua di tahun 2021 kembali kami akan mendengar firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Tuntun dan kuasai kami, khususnya hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 ayat 1-5 yang menyatakan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita mau memuji Tuhan? Itu sebuah pertanyaan di awal khotbah saya. Mengapa kita mau memuji Tuhan? Jawabannya, karena Tuhan suka dipuji. Sama juga dengan manusia yang juga suka dipuji. Biasanya yang paling suka dipuji itu perempuan atau wanita begitu ya. Kadang-kadang ada anak-anak sekarang tuh kalau bicara soal yang namanya pantun singkat gitu ya. Ya kadang-kadang laki-laki bilang begini, "Bapak kamu jualan AC ya?" Perempuannya jawab, "Kok tahu?" gitu ya. "Iya, karena engkau telah menyujukkan hatiku." Nah, oh, perempuannya, "Oh, cuit 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 cuit." Nah, gitu ya. Lalu ada lagi kadang-kadang pantunnya atau pujian begitu ya kepada seorang wanita dari seorang pria. "Ibu kamu jualan rujak ya? Kok kamu tahu?" "Iya, soalnya saya lihat ibu kamu jualan." Enggak gitu sebenarnya ya. Tanya, "Ibu kamu jualan rujak ya? Kok kamu tahu?" "Karena engkau telah mengulek-ngulek gitu ya, hatiku dengan manisnya ya. So sweet lagi, so sweet." Nah, seperti itu. Pada dasarnya manusia memang suka dipuji, apalagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dia akan suka. Demikian juga sebenarnya dengan Tuhan. Jadi sedikit karakter suka dipuji itu ada juga dari Tuhan, ada juga untuk manusia, kepada manusia. Nah, dalam bacaan kita hari ini, dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 104, ada sebuah pujian yang luar biasa yang dinaikkan manusia itu kepada Tuhan. Dalam hal ini Daud, ya. Dikatakan Mazmur ini dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan.
Tuhan selalu memiliki tempatnya. Jadi Tuhan memerintah yang bertahan dengan cara mengajarkan. Dan ayat-ayat yang cuma dikatakan, ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang terus-terusnya dan selamanya. Digambarkan di sini bahwa Tuhan menciptakan bumi. Ketika Tuhan menciptakan bumi, maka tidak ada satu kuasa apapun yang mampu menggoyang. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau hari ini kita masih terpijak di bumi, itu menandakan bahwa hidup kita, dunia ini dipelihara oleh tangan yang tersebut. Oh, sebuah. Nah, ini disampaikan dalam pemberitaan yang diperlukan pada saat ini. Kalau pemaksa kita Tuhan, hari ini buat kita. Sekali lagi pertama dikatakan, mengapa kita semua bapak ibu saudara yang hadir di rumah masing-masing ataupun dimanapun bapak ibu berada, mengapa kita memuji Tuhan? Karena yang pertama, kita diciptakan Tuhan untuk melayani dan memuji. Ya? Jadi kita diciptakan Tuhan untuk melayani dan memuji. Itu tugas kita yang utama. Aku memuji dan bersamamu seluruh besar kau aku tapi ketika pujian itu terjadi, maka kuasa
Itu terjadi dengan Paulus dan Silas. Tadi saya katakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Karena dia memuji nama Allah, semuanya terbuka. Goyah gempa bumi terjadi. Belenggu-belenggu di tangan mereka, kaki mereka terlepas semuanya. Kenapa seperti itu? Karena ada pujian di dalam kuasa itu. Karena kuasa dalam pujian itu. Lalu yang tadi saya katakan, mengapa kita memuji Tuhan? Itu gaya hidup orang percaya. Jadi orang percaya bagi Ibu Saudara adalah orang yang suka memuji nama Tuhan, walaupun ya suara kita pas-pas lah, miring-miring sedikit ya. Tapi minimal kita terkenal dengan puji-pujian kepada Allah. Apapun yang terjadi kita yakin, suka dan duka pujian selalu dinaikkan. Apapun terjadi. Artinya apa? Bahwa dalam suka dan duka Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kehidupan kita. Itu Allah yang kita sembah. Sehingga pujian dinaikkan, suka dan duka. Ya. Tetap ada Tuhan bersama kita, maka kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau ditanya lagi, mengapa kita memuji Tuhan? Bapak Ibu bisa jawab itu di rumah masing-masing. Karena begitu besarnya kuasa Tuhan, maka kita wajib memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya juga firman Tuhan hari ini mau mengatakan begini, Tuhan menciptakan bumi dan isinya dengan kekal dan tinggal di antara kita. Jadi Tuhan menciptakan, dia tetap tinggal dalam kehidupan kita. Artinya, walaupun Tuhan menciptakan bumi, ketika Tuhan menciptakan bumi, maka Tuhan menjaga semua makhluknya. Walaupun manusia seringkali berulah, tapi Tuhan tetap menjaga agar bumi tidak rusak. Berkali-kali terjadi eksploitasi terhadap alam semesta ini. Tapi bumi yang kita pijak masih ada. Kenapa? Karena ada Tuhan memelihara. Orang-orang yang merusak tidak menggoyahkan yang namanya tadi. Tuhan mengokohkan yang namanya bumi yang kita pijak ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang masih ada di bumi ini akan tetap terus dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Mari kita senantiasa merawat bumi ini dengan baik. Agar bumi ini menghasilkan berkat dalam kehidupan kita dan melindungi kita. Dan mari kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Patutlah dia dipuji. Karena kebaikan-kebaikannya pun tidak bisa kita balas dengan pujian-pujian yang kita naikkan kepadanya. Karena Tuhan pun dalam kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan jikalau pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Diingatkan kembali kami lewat firman Tuhan hari ini bahwa kami mau memuji Tuhan. Kami harus memuji nama Tuhan. Dalam segenap keberadaan hidup kami, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karenanya Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Tuhan, Engkau layak dipuji. Engkau besar, Engkau akbar. Engkau pencipta, Engkau pemelihara, Engkau penopang, Engkau juru selamat kami yang senantiasa menopang hari-hari kami. Bukan hanya hari ini, tapi hari-hari kami ke depan, Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa Tuhan, buat kehidupan bangsa negara kami, seluruh dunia Tuhan bahkan, yang masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong agar segera vaksin dapat ditemukan, vaksin dapat kami peroleh, sehingga kami boleh disuntikan dan kami benar-benar bisa pulih ataupun sehat, kuat menghadapi COVID-19 ini. Karena berkati Tuhan tetap para dokter dan para medis, bahkan aparat terkait yang terus-menerus berupaya untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19. Beri kesehatan, beri keselamatan kepada mereka semua Tuhan, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas pelayanannya, mereka terhindar dari COVID-19. Bagi mereka yang masih terpapar, bergumul di rumah, dalam isolasi mandiri, maupun di rumah sakit, Tuhan juga tolong, jamah mereka, sembuhkan mereka, agar yang sakit COVID-19 benar-benar dipulihkan. Bagi mereka yang berduka cita Tuhan, ketika ditinggalkan kekasih jiwa mereka karena COVID-19, Tuhan juga beri kekuatan kepada mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa tetap buat keamanan bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa sebagai rakyat terus-menerus membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah pemerintah boleh menaungi kami, mengayomi kami, dan bertindak tegas terhadap mereka yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI ini Tuhan. Karena Tuhan beri hikmat kepada mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan gerejamu. Tetaplah gerejamu jadi bagian di dalam alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan kabar sukacita kepada siapapun. Termasuk kehidupan gereja kami GPIB. Engkau memberkati dari tingkat sinodal, mupel dan juga tingkat jemaat. Termasuk kehidupan gereja kami GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini. Tuhan memberkati. Berkatilah pelayanan persekutuan dan kesaksian yang kami lakukan. Berkatilah Tuhan para presbiter, unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka. Beri hikmat, beri sukacita, beri tanggung jawab agar mereka boleh melaksanakan ini semua dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di setiap sektor maupun simpatisan yang boleh ada. Kami masih Tuhan bergumul. Kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan tidak mengurangi setiap jemaat dan simpatisan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karenanya Tuhan memberkati. Ketika tiba saatnya nanti kami boleh kembali datang ke gedung gereja, kami boleh senantiasa menantikan itu dengan penuh syukur. Bapa di surga,
Berdoa juga Tuhan bagi mereka, jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan mereka di rumah maupun di rumah sakit, jamah mereka dengan kuasa dan tangan kasih-Mu. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan juga tolong kuatkan mereka melewati duka cita ini dengan kuasa Tuhan. Bagi mereka yang punya pergumulan, apapun itu Tuhan, Kau memberkati. Berkati juga kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang dalam satu minggu ini menaikkan syukur karena pertambahan usia mereka maupun kehidupan perkawinan atau rumah tangga mereka. Tuhan berkati, agar Tuhan senantiasa ada menemani kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga lepas keluarga. Berkati juga mereka bagi yang mengucap syukur karena pemberian tangan kasih Tuhan yang lainnya, Tuhan memberkati. Berkati Tuhan setiap keluarga dan pribadi, berkati rumah tangga mereka, berkati suami istri hubungannya, berkati juga anak-anak dan orang tua, berkati anak-anak kami dalam masa-masa studinya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati. Walaupun kami semua harus terbatas di rumah kami masing-masing, beri semangat, beri sukacita. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan atau membuka usaha, Tuhan juga berkati. Bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan usaha, Tuhan juga berkati mereka. Bapa yang di surga, berkatilah minggu kerja kami dan minggu pelayanan kami ke depan. Dan Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati kami yang telah mengambil bagian pelayanan Tuhan pada saat ini. Baik kami presbiter yang bertugas, organis, memandu pujian, tim multimedia yang boleh menyelenggarakan ibadah pada saat itu. Engkau memberkati. Biarlah pelayanan kami hari ini senantiasa selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati kami semua dimanapun kami berada, yang menaikkan doa-doa pribadi di rumah kami ataupun dimanapun kami berada, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ungkapan syukur. Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan bait Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 7-8 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ. Firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih.
Doa syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih untuk kecukupan serta kelimpahan berkat yang Engkau berikan di tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami hari ini agar menjadi berkat di tengah gereja Tuhan. Kuduskanlah persembahan syukur kami dan urapilah mereka yang mengelola agar berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta baca, Minggu 10 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta John F.C. Patiasina yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 10 Januari 2021. Para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 10 Januari 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Gideon Kelapa II Depok akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 16 Januari 2021. Waktu pukul 10 WIB. Tempat daring dan luring. Agenda SMJ. Serah terima jabatan dan fungsi Ketua Majelis Jemaat. Demikian untuk diketahui bersama. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 16 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. 4. Ungkapan belasungkawa. Telah dipermuliakan oleh Bapa di sorga pada Senin 28 Desember 2020, almarhum Bapak Pendeta J.M. Sihombing, usia 80 tahun, dari Sektor Salomo. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 29 Desember 2020 di San Diego Hills, Karawang. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. 5. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia dan segenap ciptaan. Pergilah dan jadikan diri saudara teladan untuk berbuat baik. Ingatlah nas Alkitab yang tertulis dalam surat Efesus pasal 6 ayat 8 yang menyatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sungguhnya tak lama bagi mata memperkenalkan.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat.